Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, siang hari ini Allah taala jadikan kita termasuk orang yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menghadirkan kita di tempat ini, Allah taala hadirkan kita besok di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama para aulia, bersama para salihin, bersama sahibul haul al-imam al-qutb al-habib Ali bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah al-Habsyi dan para salafun salih. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mendengarkan apa yang dibacakan barusan daripada riwayat hidup sekelumit, daripada riwayat hidup al-imam Ali bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Syekh al-Habsyi, yang melalui masa dari kehidupan beliau di dunia ini yang fana, yang singkat, dalam taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menuntut ilmu agama, di dalam mengemban ilmu dan ajaran dan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hingga beliau mengatakan madha fil ilmi wa taqwa zamani, waktuku semuanya habis dalam ilmu, dalam ketakwaan kepada Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, sebagaimana jalan para guru-gurunya, jalan para orang tuanya, leluhurnya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana mereka adalah min fityatin ma lahum hammun wala syughlun wala mailun wala iltifatun ilal fani. Mereka adalah para pemuda, para manusia-manusia mulia, manusia-manusia luhur yang tidak memiliki kecenderungan terhadap hal-hal yang fana. Keinginan mereka adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa yang diraih oleh para wali-wali wassalihin, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad bahwasanya fahumul qaum alladzina hudu wa bifadlillah gad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'an fi garani. Mereka adalah para kaum yang telah mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang telah mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki tujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanan mereka senantiasa berjalan seiring dengan Al-Qur'an radhiyallahu anhum ajmain. Mereka orang-orang yang mengikuti jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ditanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya tentang siapa sih dari kaum Ahlul Bait yang paling afdal, kabilah yang mana? Sebab kabilah Ahlul Bait banyak. Ada Al-Saggaf, ada Al-Syekh Bubakar, ada Al-Habsyi, ada Al-Attas, ada Al-Haddad, ada Al-Fulan, Al-Fulan banyak daripada kabilah, daripada keturunan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang paling afdal, yang paling mulia yang mana? Maka dijawab oleh beliau, akmaluhum ittiba'an bin Nabi Muhammad. Yang paling mulia di antara mereka, tahu bangsa yang mana, kabilah yang mana? Mereka adalah orang yang paling sempurna di dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadzal Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, itu diriwayatkan itu kalau dia ambil wudu, wudunya itu hampir mendekati waktu satu jam. Apa yang dia lakukan? Bukan was-was, tapi yang dia lakukan setiap sunnah yang ada dalam sunnah wudu dia jalankan secara sempurna, sesempurna mungkin. Semua sunnah yang ada dalam wudu dia jalankan sesempurna mungkin, sedetail mungkin radhiyallahu anhu arda. Ada paman beliau Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir yang beberapa hari yang lalu haulnya dilaksanakan di Hadramaut, wal Imam Tahir bin Husain bin Tahir, keduanya keluar dari Masilah berjalan, dari kampung mereka di Masilah berjalan ke kota Tarim yang jaraknya tidak terlalu jauh. Dalam perjalanan mereka, mereka ingin mengisi waktu. Apabila ada waktu luang, ada kesempatan untuk diskusi, mereka mendiskusikan ilmu, bukan politik, bukan ekonomi, bukan urusan duniawi, tapi mereka membicarakan urusan yang paling penting, yang paling genting, yang paling utama, yang paling agung. Bukan fulan naik, fulan terguling, fulan menang, fulan kalah, enggak. Itu enggak ada harga pembicaraan itu. Pembicaraan yang paling berharga adalah di dalam ajarannya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada keduanya diskusi dalam perjalanan mereka yang hanya beberapa menit, kurang dari satu jam menuju kota Tarim. Mereka diskusi, ayo kita isi waktu dengan berbicara apa sunnah-sunnah yang terdapat di dalam salat, sunanis salat. Mereka berbicara tentang sunnah-sunnah yang ada dalam salat lima waktu. Mereka berbicara mulai dari sebelum salat, mulai takbiratul ihram, terus mereka diskusi. Begitu masuk ke kota Tarim, mereka berziarah ke pemakaman Zambal dahulu. Waktu masuk ke pemakaman Zambal, mereka sudah menghitung lebih kurang sekitar 700 sunnah. 700 sunnah dari sunnah-sunnah salat. Setelah ziarah makam Zambal, baru mereka ke rumah keluarganya, disempurnakan menjadi 1000 sunnah dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari 1000 sunnah tersebut, berapa yang sudah kita laksanakan? Berapa banyak yang telah kita lakukan? Apakah kita termasuk orang yang memboikot sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Mereka menjadi besar karena mereka menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad melalui sunnah-sunnah tersebut. Ketahuilah, setiap sunnah dari sunnahnya Rasulullah adalah pintu yang dibukakan di mana Rasulullah mengulurkan tangannya melalui pintu tersebut menarik kita untuk sampai kepada Nabi Muhammad. Babul wusul inan Nabi Muhammad. Pintu yang dibentangkan agar kita sampai kepada Rasulullah melalui setiap sunnah. Untuk sampai kepada ridha-Nya Allah melalui setiap sunnah, melalui setiap peneladanan terhadap mereka orang-orang yang mulia tersebut. Sehingga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahkan memberi contoh di dalam adat, dalam kebiasaan sehari-hari kita, bahwasanya innallaha la yardha an 'abd, Allah taala ridha kepada seorang hamba, idza akala uklatan hamidallah wa idza syariba syarbatan hamidallah. Allah ridha kepada hambanya, Allah memberikan keridhaan kepada hambanya. Manakala dia makan satu makanan, menjalankan satu adab, apa adabnya? Memuji bersyukur kepada Allah taala. Apabila dia minum satu tegukan, menjalankan satu adab saja, dalam minum ada banyak adab, dia jalankan satu adab, hamidallah, mengucapkan pujian syukur kepada Allah taala, maka dia mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain, ketika seseorang menjalankan adab membaca doa selesai makan ataupun selesai minum, ghufira ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa dia yang terdahulu. Pintu terbentangkan, dibukakan bagi mereka yang ingin masuk pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana seseorang manakala dia menjalankan ajaran Nabi Muhammad, adab Nabi Muhammad dalam keseharian dia, ketika dia makan, makan seperti makannya Rasulullah. Ketika dia minum, meminum seperti cara minumnya Rasulullah. Ketika dia tidur, seolah-olah dia menyaksikan bagaimana cara Rasulullah tidur. Ketika dia terbangun, di benak dia, Rasul kalau bangun seperti malam ini, apa yang dia lakukan, apa yang dia baca. Ketika bangun tidur, yang terlintas di pikirannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimana beliau ketika bangun tidur. Ketika dia sholat, dia pun juga seolah-olah melihat sholatnya Rasulullah di hadapan dia untuk dia ikuti dan untuk dia teladani. Ini adalah intisari daripada sholat yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Sehingga manakala ketika dia masuk rumah, keluar rumah, memakai baju, membuka baju, hingga dia masuk toilet, keluar toilet, dijalankan tersebut adab-adab Nabi Muhammad, seolah-olah dia menyaksikan Nabi Muhammad dalam setiap detiknya, dalam setiap saatnya. Maka berkata Al-Imam Abu Al-Abbas Al-Mursi, beliau mengatakan, "Lau ghaba anni Rasulullah, lama adattu nafsi minal muslimin." Seandainya lau ghaba anni Rasulullah tarfat ain, lama adattu nafsi minal muslimin. Kalau sekejap saja hilang bayangan Rasulullah dari benakku, maka mungkin saya enggak menganggap diri saya sebagai bagian dari umat Islam ini. Artinya, sedetik pun Rasulullah tidak pernah sirna dari benakku. Tiap saat, tiap waktu, seolah-olah di hadapan dia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahakadha disebutkan oleh para ulama, para aulia Allah dari kaum Bani Alwi, mereka mengatakan, kaifa ghaba anna Rasulullah wa huwa ain wujudina, bagaimana Rasulullah dapat sirna dari benak kami sedangkan keberadaan kami ini adalah berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahakadha. Dan mereka, para wali-wali tersebut, adalah orang yang paling sempurna di dalam meneladani Nabi Muhammad. Sehingga gerak-gerik mereka mirip dengan gerak-geriknya Rasulullah.
Tiap orang yang melihat mereka ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad adalah merupakan cermin, merupakan beliau adalah seorang hamba Abdullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang menghubungkan kita kepada Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Sehingga bagaimana disebutkan ketika ditanya tentang manhum awliya Allah, siapa gerengan mereka para wali-walinya Allah ta'ala, mereka adalah man idharu'u dhukirallah, mereka orang-orang yang engkau lihat mereka, bila engkau melihat mereka engkau langsung ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Allamatul Dunya Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, beliau mengatakan tentang mereka para wali-wali Allah, idza ru'u yushharu dhikrullahi fahuwa lahum sima alal jibahi yu'rafu ma'nahum bilashtibahi min haythu ma yu'rafu dhul jalali lahum minat taqwa ajallu zinah inda ligahum tanzilus sakinah وتحصل الجمعية المبينة فتجذب الألباب بانفعالي. Mereka para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang apabila dilihat langsung mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ciri mereka simahum fi wujuhihim min atharis sujud radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana tidak, tiap malam ada yang 1000 rakaat seperti al-imam Ali Zainal Abidin Ali ibn al-Husain kullailah الفرقعه مسبلا من كل عين دمعه من بعد دمعه على هذا المثال كان زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب tiap malam 1000 rakaat itu mengalir dari matanya dengan derasnya air mata demi air mata tiap malam seperti ini radhiyallahu anhu arda. وعلى هذا المسلك الامام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي tiap malam 1000 rakaat, والشيخ عبد القادر الجيلاني tiap malam 1000 rakaat, wanita Afifah Shalihah Rabi al-Adawiyah tiap malam pun juga 1000 rakaat, dan banyak dari mereka para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Rasul sallallahu alaihi wa sallam bilang, ju'ilat qurratu aini fi shalah, Allah ta'ala jadikan hiburan saya ini di dalam salat. Setiap kali datang suatu problem, datang satu masalah, maka Rasul sallallahu alaihi wa sallam segera melaksanakan sholat, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dilanda bencana, dilanda musim kemarau panjang, beliau pun melaksanakan sholat. Minta hujan, beliau pun melaksanakan sholat, dan sebagainya daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sehingga disebutkan bahwasanya seperti al-imam Abdullah bin Hasan bin Tahir, guru daripada ayahnya al-Habib Ali bin Muhammad, itu kalau dia sudah sholat duha, dia sholat duha, dalam sholat duhanya yang 8 rakaat dia baca Quran 10 juz. Kalau dia melaksanakan sholat witir, dalam sholat witirnya yang 11 rakaat dia membaca Al-Quran 10 juz. Dalam sehari semalam dia membaca Al-Quran 20 juz dia baca Al-Quran. Oh, kita semalam berapa banyak kita baca Al-Quran? Ini hari pagi ini apakah kita sudah membaca Al-Quran? Hadza al-Imam al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad as-Saggaf. Banyak di antara kita yang melihat berjumpa dengan beliau. Itu beliau sesibuk apapun beliau, sesibuk apapun beliau, tidak kurang dalam satu minggu sekali beliau menghatamkan Al-Qur'an satu kali. Tidak kurang, setiap satu minggu sekali, tiap tujuh hari dia menghatamkan Al-Qur'an satu kali. Radhiyallahu anhu arba. Sesibuk apapun mereka. Wahakadha jalan mereka para salafus shalih radhiyallahu anhum ajma'in. Wal Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, bagaimana di dalam salat tarawih beliau, yang kita ketahui daripada salat tarawihnya Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, tiap berapa hari sekali dia khatam Quran, tiap berapa hari sekali khatam Al-Quran, sampai berjam-jam salat tarawihnya beliau. Sampai diriwayatkan itu yang saf paling belakang anak-anak kecil semuanya itu berdiri turut salat, yang membaca Al-Quran selama berjus-jus, berjam-jam, semuanya turut sholat bersama Habib Ali, tenang, enggak ada suara berisik sama sekali. Masya Allah, itu anak kecilnya, bagaimana orang-orang dewasanya. Sehingga dikatakan mereka orang-orang yang dekat dengan para awliya Allah radhiyallahu anhum ajma'in, mereka melaksanakan tuh merasakan seolah-olah mereka tuh berada di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang mereka rasakan, tidak merasa seolah-olah mereka hidup di dunia, tidak, namun seolah-olah mereka hidup di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai disebutkan oleh teman-temannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mereka bilang, sungguh la nash'ur annana fid dunya illa ba'da wafat hadzal imam,
Kita enggak berasa kalau kita ini hidup di dunia, melainkan setelah wafat nih Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi baru kita berasa, oh ternyata kita hidup di dunia. Tempatnya bala, tempatnya musibah, tempatnya kesusahan. Wa illa kita merasa di masa hidupnya Al-Habib Ali, kita enggak berasa, enggak ada kepikiran. Ashabi, kata Habib Ali, mereka lah kepikiran ini barang naik ataupun harga melonjak ataupun kepikiran kekurangan ini, kekurangan itu. Enggak, mereka tidak merasa seolah-olah mereka di dunia, namun mereka bagaikan berada di surganya Allah subhanahu wa ta'ala karena kedamaian yang mereka laksanakan tersebut. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab itu beliau bilang, dia tidak keluar dari kota Tarim, kesibukannya tiap hari dengan ilmu, dengan majelis, dengan hadrah, dengan pengajian, enggak keluar kota. Maka ditanya, ya Habib Alwi, engkau enggak pernah merasa sumpek apa? Enggak pernah merasa sedih atau sumpek ya, ataupun stres, engkau tidak kemana-mana? Maka dijawab, min anta tinil humum wa ana indi kitabullah wa kalam Abdullah bin Abdul Haddad. Dari mana saya mengenal yang namanya stres atau sumpek? Kan saya punya Al-Qur'an dan saya punya kitab-kitab Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad. Ada kitab-kitab Imam Al-Haddad, ada kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali. Kalau kita mau tahu, ulama dulu tuh bilang, manakala engkau ingin membedakan perbedaan antara ulama dunia dengan ulama akhirat. Beda ulama dunia dengan ulama akhirat, bahwasanya ulama akhirat mereka yuhibbun kutubal Ghazali, menyukai kitab-kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali. Adapun ulama dunia, mereka tidak senang, mereka tidak suka dengan kitab-kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali. Wahakadha. Nah, karenanya itu, dari mana datang yang namanya stres? Manakala kita membaca Al-Qur'an, manakala kita dekat dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, kita dekat dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai dikatakan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, mereka bilang ini kaum Alawiyin tidak terjadi problem, dan juga manusia secara umumnya tidak terjadi problem di dalam urusan duniawi mereka, melainkan ketika terjadi problem dalam urusan agama mereka. Ketika terjadi problem dalam hubungan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kacau balau pula urusan dunia mereka. Tujuannya untuk menyadarkan kita kembali, namun kita enggak sadar. Kalau akhlak kita terpuruk, kalau ilmu kita terpuruk, kalau sifat-sifat mulia luput hilang, yang dulu dimiliki oleh para salaf kita hilang begitu saja, enggak kita raih, enggak kita miliki. Yang kita sadari, oh kita kekurangan beras di rumah, kita kekurangan gaji buat bayar listrik, kita kekurangan ini buat bayar BBM, kita kekurangan ini, kekurangan itu daripada hal-hal duniawi. Tapi sedangkan kita kekurangan tawadhu, kita enggak berasa. Kita kekurangan ilmu agama, kita enggak berasa. Kita enggak kekurangan daripada magamil mahabbah atau magamil ridha, daripada sifat-sifat yakin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita enggak berasa tentang kekurangan tersebut. Adapun para salaf kita, itu sifat-sifat mereka. Mereka walaupun kekurangan dari sisi duniawi, kurang makan, kurang dari sisi ekonomi, tetapi mereka memiliki hal yang banyak di dalam akhlakul karimah, di dalam keilmuan, di dalam syama'il mereka. Hingga Habib Ali mengatakan, awsafuhum tu'jizil wasif idza gad wasaf. Sifat-sifat mereka, kalau ada orang mau menceritakan sifat-sifat mereka, bikin orang tersebut tidak mampu, kehabisan kata-kata untuk menceritakan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh para salafnya tersebut. Wahakata. Dan kita banyak mengenal daripada fulan, fulan, fulan yang kita baca di dalam manaqib tersebut. Fulan bin fulan, wulida bi Tarim, hafizul Qur'anil Azim, qara'a muhadzabu tanbih, ta'addaba bi abih. Fulan, dia lahir di kota Tarim, dia telah menghafal Al-Quran, dia baca kitab muhadzab dan kitab tambih, dia mengikuti jalan daripada leluhurnya, jalan daripada ayah-ayahnya tersebut. Namun sekarang mana orang yang mengikuti jalan leluhurnya dengan sebenar-benarnya? Kita hadir di sini, kita ingin menggirangkan. Kita ingin menggirangkan seseorang, kita datang ke sini. Kita ingin menggembirakan seseorang. Siapa yang ingin kita gembirakan? Kita ingin menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita ingin menggembirakan para salaf kita. Kita ingin menggembirakan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan menunjukkan kepada Al-Habib Ali, Habib Ali, syuf, kita datang hadir haulmu karena kita cinta kepada engkau. Kita ingin menggembirakan beliau. Kita ingin menggerangkan, menggembirakan daripada salaf kita, leluhur kita, kakek-kakek kita yang dulu biasa hadir tempat ini, syuf. Kita jalan, ikuti jalan mereka, kita hadir di sini. Dan juga kita ingin mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak apa yang paling menggembirakan para salaf kita? Apa yang paling membuat mereka senang? Apa kalau kita punya mobil baru? Kalau kita membangun rumah baru? Kalau kita
memiliki harta yang banyak, bukan itu yang bikin mereka gembira. Oh, kalau kita bikin kawinan acaranya besar-besaran, mewah, campur laki perempuan, bagaikan enggak ada syariat Nabi Muhammad, kita buat semaunya di situ. Itu yang menggembirakan salaf kita. Lah, kalau salaf kita Fir'aun, mungkin mereka bakal gembira dengan hal yang macam itu. Tapi enggak. Salaf kita Al-Faqih Al-Mugaddam. Salaf kita Abdurrahman As-Saggaf. Salaf kita Abdullah Al-Idrus. Salaf kita adalah Abu Bakar Al-Adni. Salaf kita adalah Abdurrahman bin Ali. Salaf kita adalah Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman. Salaf kita adalah Syekh Abu Bakar bin Salim. Salaf kita adalah Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Salaf kita adalah Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Salaf kita adalah Abdullah bin Alul Haddad. Salaf kita adalah Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Salaf kita adalah Ahmad bin Hasan Al-Attas. Abu Bakar bin Abdullah bin Talib. Mereka itulah salaf kita. Mereka enggak gembira dengan hal recehan begitu. Tapi tahu apa yang paling menggembirakan mereka? Habib Ali bilang, dia Habib Ali orang yang paling kenal dengan salafnya. Tahu apa yang bikin menggembirakan mereka? Mimma yasurul galba minni luzumukum tarigata abai wa ahli wa ajdadi. Hal yang paling menggembirakan hati saya, kalau kalian konsekuen menjalankan, melazimkan tarigah jalan ayahku, melazimkan tarigah leluhurku, melazimkan tarigah kakek moyangku. Apa tarigah mereka? Apa jalan mereka? Hahiyah, ini jalan mereka. A'malun khalat an syawaibin, ilmun akhlagun kasratu awradi. Inilah jalan mereka, amal. Amalan yang suci daripada penyakit hati. Bukan baru beramal sedikit, wah udah besar kepala. Baru beramal sedikit, udah ujub, takjub. Oh, subhanallah, saya bisa khatam sekian banyak. Subhanallah, saya bisa sholat sekian banyak. Ada dibilang, jangan bilang subhanallah kalau takjub kepada amalan sendiri, bilang subhani. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan ujub. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, berikut amalan kalian. Kita bikin baik pinjaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, saya bisa dakwah, Allah yang meminjamkan engkau. Saya punya ilmu, Allah yang meminjamkan engkau. Allah yang mengizinkan engkau untuk memakai daripada pakaian ketakwaan, pakaian ilmu, pakaian amal. Ini anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bitaufiqihi saral muti' yuti'uhu. Anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ditakjub. Amalan, amal banyak, giat. Seperti tadi, Imam Abdullah bin Sa'd bin Thahir 25 ribu kali la ilaha illallah, 25 ribu kali Allah Allah, 25 ribu kali salawat, Quran 10 juz waktu duha, Quran 10 juz waktu witir. Kemudian juga Syekh Abu Bakar bin Salim bilang, saya enggak ingat kalau saya pernah ninggalin salat witir. Dari saya kecil tuh, saya enggak pernah keinget kalau saya pernah ninggalin witir ataupun duha secara sempurna. Artinya, dari mulai kecil, dari beliau masih belum bisa banyak mengingat, udah dilatih untuk melaksanakan sholat witir dan duha secara sempurna. Hingga dia bilang, saya enggak ingat kalau saya pernah ninggalin sholat witir atau duha secara sempurna. Oh, syif, kadang hadir tengah-tengah kita belum sholat duha. Berapa banyak yang hadir tengah-tengah kita wala dia sholat witir. Wah, amal, amalan-amalan yang banyak. Wadah 1000 rakaat, kita hatta yang 2 rakaat duha, hatta 3 rakaat witir. Amalan-amalan yang banyak. Oh, mereka Al-Imam Abdurrahman Segaf 4 kali khatam Quran siang, 4 kali khatam Quran di malam hari. Wah, kita hatta sebulan 1 juz daripada Al-Quran tersebut tidak kita baca daripada Al-Quran. Wahada Al-Habib Abdullah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, itu tiap hari tahu amalan beliau. Dia nazar sampai untuk membaca kitab karangan Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin daripada kitab Salafus Salih radhiyallahu anhum ajma'in. Itu minimal 1 hari 18 lembar saya baca. Sampai dia nazar seperti itu. Ini amalan-amalan mereka. Baca ini, baca itu, lakukan ini, lakukan itu. Amal. Dan amalan tanpa ada penyakit hati. Enggak ada riya, enggak ada ujub, enggak ada kibir, enggak ada kesombongan, enggak ada tinggi hati. Bersih, khalat an syawaibin. Juga amalan yang diiringi dengan ilmu. Bukan amalan bablas begitu saja tanpa didasari ilmu. Akhirnya fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa didasari ilmu, amalannya ditolak, enggak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan bahwasanya ta'allamu qabla dhannin. Belajarlah kalian ilmu agama sebelum datangnya sekelompok manusia alladzina yatakallamun bidh-dhann, yang berbicara
dengan prasangka, oh saya rasa, menurut saya, kalau enggak salah jawabannya begini lah. Nah itu adalah musibah yang paling besar. Tuntut ilmu sebelum datang orang-orang yang semacam ini. Sebab problem zaman sekarang adalah manakala kita tidak belajar ilmu agama dengan benar, ataupun juga kalau kita enggak belajar ilmu, ataupun salah belajar ilmu, salah guru, yang ada akhirnya malah membid'ahkan, mensyirikkan, mengkafirkan, timbullah hal-hal yang ekstremis, hal-hal yang anarkis, hal-hal yang tidak baik, bahkan tidak sedikit yang sampai menghalalkan darah muslim lain, mengeluarkan orang Islam dari agama Islam. Oh, kita tahu Wali Songo datang ke bumi Indonesia yang musyrik diislamkan. Oh, ini datang Ustadz Gadungan yang Islam dimusyrikkan. Waliyadu billahi min dalik. Ada musibah. Wan Nabi Muhammad SAW datang ke masyarakat Mekah, ke masyarakat Madinah, mereka penyembah berhala diislamkan oleh Rasulullah SAW. Ini sudah sholat, sudah haji, hadir pengajian, dikeluarkan dari agama Islam oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ustadz-ustadz palsu, ustadz-ustadz gadungan. Waliyadu billahi min dzalik. Dan seolah-olah mereka menganggap kalau sudah bisa mengkafirkan orang, nah itu derajatnya makin tinggi lagi. Oh, kalau yang derajatnya kelas bawah bisa mengkafirkan orang bawahan. Kalau udah tinggian dikit bisa mengkafirkan ulama, tapi kalau udah lebih hebat lagi bisa mengkafirkan sahabat Rasulullah atau keluarganya Rasul SAW. Bahkan tidak sedikit yang berani mengkafirkan paman atau orang tuanya Nabi Muhammad SAW. Waliyadu billahi min dzalik. Enggak, di dalam agama itu tidak ada takfir, mengkafirkan satu sama lain. Namun yang ada adalah mengislamkan manusia, memasukkan manusia ke dalam agama Islam ini. Nah karenanya saudara-saudara sekalian, ayo mari kita ikuti jalan para salaf kita, amalan mereka, zikir mereka jalankan. Paling tidak kita keluar dari majelis ini, apa komitmen kita? Apa yang mau kita lakukan? Coba kita introspeksi, lihat diri kita. Oh saya kurang di dalam sholat saya, sholat lima waktu saya gak beres. Kenapa gak beres? Saya tidak berjamaah. Mulai sekarang komitmen, saya selama, mulai saat ini sampai saya meninggal, saya melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaah. Komitmen dari sekarang. Ketika kita pasang niat, itu al-imam Junaid bin Muhammad al-Baghdadi, beliau mengatakan, man fataha ala nafsihi baban niyyah hasanah, fataha Allah alaih sab'in min abwabit taufiq. Barang siapa yang membukakan untuk dirinya satu pintu niat kebaikan, Allah Ta'ala bukakan baginya 70 pintu taufik yang mensupport dia, membantu dia untuk mewujudkan niat soleh tersebut. Ha, kita di sini, hati kita dipandang oleh Allah Ta'ala. Apa niat kita? Ya Rab, kita niat. Wal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu beliau pun banyak menganjurkan kepada sahabat-sahabat beliau, ayo untuk niat. Bahkan tidak jarang beliau mentalginkan, dia bilang, ayo saya niat untuk bakti kepada ibu bapak, kata Habib Ali. Ayo kumandangkan, niatkan, niat untuk sholat lima waktu berjamaah, niat untuk hadir majelis ilmu, majelis zikir, niat untuk cinta kepada ulama wassalafus salih, niat untuk melaksanakan daripada silaturahim, menyambung silaturahim, niat untuk bersedekah kepada siapapun, bersedekah, berinfak. Setiap hari kita bersedekah, setiap hari kita berinfak. Kita niat untuk menjaga diri dari kemaksiatan, menjaga diri dari yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ada satu orang jumpa dengan Imam Abdullah bin Al-Haddad, tanya, min siapa? Ana fulan bin fulan bin fulan bin fulan, bin fulan. Sampai al-fulan, orang besar, putra orang besar, cucu orang besar, dari keluarga orang-orang besar. Maka dipegang tangannya oleh Imam Al-Haddad, bilang, kun mithl abik, jadilah engkau seperti ayahmu. Wa illa, kalau engkau tidak bisa menjadi seperti ayahmu, kakekmu enggak bisa ngikutin jalan mereka, fa anta, maka engkau adalah imamah wa jubbah wa surah wala syai' fi maksurah. Engkau hanya sekedar cuma pakaian doang, baju doang, akan tetapi dalamnya kosong, melompong, jauh daripada akhlak mereka. Sekarang hatta pakaian dibuang daripada pakaiannya para salaf. Hatta pakaiannya udah enggak ada yang pakai lagi, apalagi akhlaknya mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Ayo introspeksi anak-anak kita, keluarga kita, kaum wanita kita yang auratnya terbuka banyak. Masih banyak yang auratnya terbuka. Siapa bapaknya? Hadir haul, hadir pengajian. Tapi kaum wanitanya yang ini enggak pakai kerudung, anak gadisnya pakai celana pendek, tawaf di mall dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Waliyadu billahi min dzalik. Kemudian dia biarkan hal itu terjadi. Wah, dia
Oh, saya hadir pengajian, saya hadir haul tiap tahun enggak luput. Mana hasilnya? Mana pengaruhnya? Syif anak-anakmu, keluargamu, istrimu. Jangan kita menjadi dayus. Siapa itu dayus? Yang tidak mencium harumnya surga. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang enggak peduli siapa yang ketemu kaum wanitanya. Mau kaum wanitanya ketemu sama laki-laki yang bukan muhrimnya, mau ketemu dengan ini, dengan orang-orang bejat yang enggak benar. Apalagi sekarang Al-Habib Ali mengatakan kepada kita untuk menjaga pergaulan mereka. Kalau dulu pergaulan, Masya Allah, kalau udah orang di dalam kamarnya, udah aman dari pergaulan yang tidak benar. Dalam rumahnya aman dari pergaulan yang tidak benar. Namun masih ada telepon genggam sekarang. Masih ada lagi dari melalui televisi pergaulan mereka. Hingga anak-anak, kalau orang dulu di Hadramaut mereka berbangga seumur hidupnya, wajahnya, matanya gak pernah melihat orang yang non-muslim. Ya, dari lahir sampai meninggal dunia enggak pernah ketemu non muslim, enggak pernah matanya melihat non muslim, apalagi memandang mereka dengan pandangan yang bagus, yang hebat, yang wah hebat. Itu dulu. Sekarang berapa banyak tiap hari kalau enggak lihat wajah Yahudi rasanya enggak sah. Tiap hari kalau enggak lihat wajah Nasrani dengan takzim rasanya enggak sah. Kalau enggak lihat wajah artis, wajah pemain bola, wajah pemusik, wajah penyanyi, rasanya hidup ini tidak lengkap. Seolah-olah di dunia ingin bersama mereka, apa mau di akhirat bersama mereka. Jadilah kita di akhirat bersama Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti akhlak mereka, teladani mereka. Mudah-mudahan Allah taala berikan berkah kepada kita sekalian dengan berkat mereka. Ya, mudah-mudahan Allah taala memperbaiki keadaan kita, keadaan kaum wanita kita, keadaan anak-anak kita. Ya Rabb, kita berkumpul pada siang hari ini di tempat ini, kita mengharap anugerah-Mu ya Allah, pandangan rahmat-Mu untuk kami. Ya Allah, pandangan rahmat-Mu untuk anak-anak kami. Ya Allah, pandangan rahmat-Mu untuk keluarga kami. Ya Allah, pandangan rahmat-Mu untuk orang-orang yang dekat dengan kami. Ya Allah, pandangan rahmat-Mu menyepis, menyingkirkan segala keburukan dari kami dan mereka. Menjauhkan kami dan mereka dari bala dunia dan akhirat. Menjauhkan kami dan mereka dari musibah dunia dan akhirat. Ya Rabb, dekatkan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami sebagai anak-anak, keluarga, keturunan umat yang menggembirakan hati Nabi Muhammad, yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, yang mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad, yang merindukan dan dirindukan oleh Nabi Muhammad dan para salafus saleh kami, rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah taala mengangkat derajat Al-Habib Ali bin Muhammad dan segenap keluarga besar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wal Habib Alwi bin Ali wal Habib Anis bin Alwi wal Habib Ahmad bin Alwi dan semua keluarga besar mereka, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka sekalian. Dan yang hadir tengah-tengah kita Al-Habib Alwi wa amamuhu wa ikhwanuhu dan semua yang hadir diberikan keberkahan, kesehatan, afiah. Ya, tidak kita keluar dari majlis ini melainkan hajat kita dikabulkan, dosa kita disucikan, keadaan kita menjadi lebih baik lagi, dan kita dijadikan orang yang bertakwa kepada Allah taala dan istiqamah. Dan Allah taala berikan hiburan kita, kelezatan kita, kesenangan kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridha-Nya. Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jama'ana hadza jama'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Al-Qa'il innama anna ar-rahmatul muhda wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man da'a bi da'watihi ila yawmiddin amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para habaib wa bil khusus sahibul maqam Al-Habib Alawi bin Anis Alawi
bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan seluruh usrah Habasyah, para habaib dan para tetamu dari beberapa belahan bumi, dari Hadramaut, dari Mamlakah Arabiyah Saudiyah, dari Imarat, dari Oman, dari Singapura, dari Malaysia, dan seluruh yang datang dari seluruh penjuru tanah air yang sama-sama kita cintai, para tokoh masyarakat dan para pemerintahan setempat yang hadir pada siang hari ini yang saya muliakan. Masya Allah, Habib Jindan tadi sudah menjelaskan begitu panjang, cukup menyentuh hati kita semua. Bahkan tadi kita sudah membaca manaqib yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan perjalanan kita masing-masing yang punya niat yang sangat mulia dari setiap kota, setiap titik di negeri ini, bahkan dari luar negeri, perjalanan kita berhari-hari, detik demi detik dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ketika selesai perang Ghazwatul Hunain. Jumlah umat Islam begitu besar sehingga diungkapkan dalam Al-Qur'an, a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum minallahi syai'a. Jadi jumlah yang besar itu tidak identik dengan kemenangan. Kemenangan juga dari Allah. Bahkan saya membaca cerita dari manaqib Habib Ali bin Muhammad radhiyallahu anhu, ketika melihat tamu itu 5.000, dia hanya melihat 5 orang. Sekarang sebagian rumah tamunya 5 orang seperti 500 orang, pusing. Padahal tu'amul wahid yakfil itsnain wa tu'amul itsnain yakfi arba'ah. Makanan 1 orang bisa dimakan 2 orang. 2 orang juga 4. 4 bisa 8. 30 juta di negeri ini yang di bawah garis kemiskinan dan miskin. Bayangkan 30 juta. Semua juga bisa ujung-ujungnya meninggalkan agamanya. Karena kemiskinan, karena masalah-masalah sosial, yang belum menjual dirinya, yang belum ini. Semua kita bertanggung jawab. Negeri ini negeri kita, mereka akan kemana? Kalau kita dengar cerita-cerita para awliya Allah, sahibul khawl, cintanya kepada fukara dan masakin luar biasa. Sekarang kita tanya, kecintaan kita kepada sesama umat itu sejauh mana? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Sudah kita lakukan betul? Belum. Kembali Ghazwatul Hunain. Ujung-ujungnya Allah berikan kemenangan. Harta rampasan dibagi semuanya. Selesai. Masih ada ratusan orang Ansor tidak terima apa-apa. Logika yang sederhana mengatakan kalau sama-sama pejuang ya mestinya adil itu ya dapat. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling adil. Tidak ada manusia pun sebelum dan sesudahnya seadil dari junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang orang-orang Ansor, bagian kami ya Rasul. Bukan mereka itu ingin dunia itu, ingin sesuatu yang lewat dari tangannya ini pasti berkah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian tidak senang, tidak bahagia, tidak ridho? Manusia-manusia ini semuanya pulang ke desanya, pulang ke kampungnya, pulang ke kota yang masing-masing membawa harta. Kalian pulang ke Madinah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mendengar kata-kata itu, orang Ansar mengatakan radhina bi Rasulillah, radhina bi Rasulillah, radhina bi Rasulillah. Saking cintanya. Hidup ini semuanya juga kecintaan. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib Jindan. Kita kemari ya karena kecintaan kita kepada sahibul haul, Habib Ali bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi dan seluruh Al-Habasyah dan seluruh yang hadir di sini. Di samping hadir gol, kita sudah merindukan saya akan ketemu si fulan, ketemu si fulan, ketemu si fulan, ketemu sama orang-orang yang saya cintai. Dan seluruh sejarahnya itu yuhibbul fuqara wal masakin.
Saya ingin menceritakan beberapa peristiwa saja. Peristiwa-peristiwa ini kalau terjadi kepada orang-orang sebelum kita, akan terjadi kepada siapapun di antara kita. Jadi yang diinginkan di haul ini, kita pulang itu sungguh-sungguh kita jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti masing-masing punya niat. Tidak usah banyak niat. Tadi sudah dijelaskan yang tidak birrul walidain, birrul walidain. Saya pulang pokoknya saya akan taat. Kalau surga di bawah telak kaki ibu, saya akan cium kaki ibu saya. Saya akan jadi pelayannya dan bapak saya. Kalau saya kurang baik dengan keluarga, saya akan baik, banyak niat-niat. Yang penting jujur. Pulang langsung action, laksanakan. Ada seseorang mimpi. Mimpi pertama, ajak si Fulan umroh. Dia gak semangat. Si Fulan itu, orangnya juga kadang-kadang sholat. Sholatnya males, ini gak jamaah. Jadi gak semangat untuk ajak. Sholat aja susah diajak, apalagi umroh. Mimpi yang kedua, syuf, ente ajak dia umroh. Ya Allah, Kevin mau ajak. Kadang-kadang untuk kebaikan aja malas. Sampai tiga kali, akhirnya datang ke rumahnya. Syuf, ana mimpi tiga kali. Ana diminta sama Allah, ngajak ente umroh. Hah, umroh, gue terlihat ana sedih begini. Mau umroh apa? Gak tahu sampai terus-terus akhirnya berangkat. Umroh dia. Tawaf sa'i. Selesai tawaf, sudah selesai sa'i, di belakang multazam sholat. Wah sholat sujud meninggal. Insyaallah sampai gak jadi bingung. Ini manusia apa ini? Dia gak melihat amal-amal yang luar biasa, gak melihat. Tanya sama keluarga, apa ini? Ini orang ini punya kelebihan apa? Kok di multazam meninggal? Istrinya bilang, syuf dia kulium, setiap hari ada orang tua, dia siapkan makannya, dia bersihkan, kulium begitu. Ada satu orang sudah gak bisa bergerak dari ranjang. Setiap hari kulium dia ke situ, bersihkan dia, ngasih makan dia, setiap hari. Khalas, dibilang sudah itu rahasianya.